orang. Lambat kami ke pasar. Pindah gigi selamanya. Betul, betul, betul. Cepat, retur sini. Turun sepanjang. Lepas, retur. Retur betul-betul lah. Kau ni dah kenapa? Apa lah cantik ni? Beratur dalam barisan. Ingat, dalam perpustakaan, kita mesti... Senyap! Pandai. Bagus. Dah sampai. Baca buku apa tu? Buku ni, cikgu. Angsa bertelur emas. Cikgu, ceritakanlah. Boleh. Pada suatu hari, seorang petani miskin dan berpakaian comot terjumpa seekor angsa putih dalam semak. Angsa putih sangat kurus dan kotor. Dia cuba menjualnya pada seorang saudagar Cina, tapi saudagar tersebut enggan membeli kerana dia tidak tahu bagaimana untuk menjaga angsa. Petani kesian akan angsa yang tidak bertuan itu. Lalu, dia menjaga sendiri angsa tersebut. Angsa itu dijaga dengan baik. Semakin lama, angsa itu semakin gemuk. Bulunya semakin cantik, lebat dan putih. Suatu hari, petani itu datang untuk memberi makan kepada angsa. Alangkah terkejutnya dia bila lihat angsa tersebut bertelur, keluar telur emas. Telur emas? Kalau betul ada, aku boleh jual. Kaya aku. Adakah? Mestilah. Tak. Mana kau tahu? Mungkin ada. Haiya, ini cerita dongeng, Ma. Iya, telur emas enggak ada di dunia nyata. Iya ke? Dah, pergi rehat. No. Cikgu, teruskanlah cerita. Ha-ha. Cepatlah, cikgu. Esok sambung. Ayo. 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 Kau baca apa? Sambung baca. Lepas itu apa jadi, eh? Dua tiga tumpang lalu, saya baca dulu. Kejap lah, kejap. Ini kau jadi. Kejap. 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 Buku ni aku yang pinjam. Mestilah aku yang baca dulu. Alah! Bilangi. Upin, Upin. Oi, jalan tu pandang depan. Buku apa yang korang baca? Leka sangat sampai tak tengok jalan. Atuk, seronok baca buku ni. Angsa bertelur emas? Cik, mana ada telur emas? Telur emas! La 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 la. Apa tengok-tengok? Abang Saleh, ini telur emas dari angsa ke? Ha? Angsa ni siapa punya? Ish, korang ni. Mana pula ni? Iya. Telur ni dari angsa milik Atuk. Tu dalang, ada cakap betul kah? Atuk tak pernah pun cakap ada angsa bertelur emas. Mana boleh cakap? Nanti orang curi. Kalau korang nak tengok angsa tu, datang rumah Atuk petang nanti. Baik, bos.
yang mau ikut tengok juga. Salih pun. Kau berdua tak payah. Bayar tu, jumpa nanti. Tata. Jinipi, cepat. Nak ke mana tu? Rumah Atu. Tengok angsa bertelur emas. Apa? Ada. Mari ikut Atuk. Ada tiga ekor. Ini semua angsa bertelur emas ke? Tak nampak pun telur emas. Ada telur putih je dua biji. Betul. Dalam keadaan sekarang asyik hujan je. Angsa-angsa ni takkan bertelur emas. Kenapa? Sebab hanya angsa yang bulunya seputih salju je boleh bertelur emas. Tengok angsa ni. Bulunya semua kotor sebab suka main lepuh. Jadi, macam mana nak bertelur emas? Seputih telur je lah yang Atuk dapat. Apalah nasib. Atuk bersihkanlah angsa-angsa tu. Hari-hari Atuk bersihkan sampai dah tak larat. Anda tua. Upin Ipin boleh tolong. Betul. Ha, bagus. Itu yang Atuk nak dengar. Ini bro, kat sini pai air. Ni besen untuk mandikan angsa. Buat bersih-bersih tau. Jing ke jing 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 jing. Jing ke jing 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 jing. Yahoo! Tangkap. Nak mandikan. Kau lah pergi. Kau kan abang. Angsa-angsa ni garang. Korang buat apa? Tongkui, tepat masa korang datang. Ramai kat sini. Patutlah Atuk dengar Rio rendah. Kotornya korang. Tak apa. Asalkan ini semua bersih. Wah, betul-betul bersih ni. Angsa dah putih. Seputih salju. Bolehlah bertelur. Telur emas. 2-3 gelang emas. Cantik dipakai oleh Cik Mas. Kita tolong Atuk kemas. Nanti dapat upah telur emas. 15.
Yelah. Boleh jual. Kau beli aku. Nah, seorang satu balang telur angsa. Upah kau orang. Terima kasih bersihkan sangka dan angsa-angsa datuk. Tapi ini telur putih. Kita orang nak telur angsa emas. Ish, mana ada angsa telur emas? Semua tu cerita dongeng je. Atuk mainkan kita orang ya? Taklah. Atuk wow je. Dah, jangan mengajuk. Mari, atuk belanja semua makan durian. Durian? Nyam-nyam. Tunggu apa lagi? Jom. Kasihan. Terkena muslihat atuk. Ya, kak. Tak apa. Telur putih pun rezeki. Boleh buat telur masin. Ha. Telur masin? Macam mana nak buat telur masin apa? Senang je. Nanti kita sama-sama buat. Belum lagi. Kita kena biarkan dalam seminggu dua. Barulah air garam meresap ke dalam telur. Iya. Barulah jadi telur masin. Kalau besok, tak masin lagi. Faham? Lama juga nak tunggu. Opa, kenapa tak buat dengan telur ayam? Sebab kulit telur ayam nipis. Nanti jadi masin sangat. Ni satu untuk kita. Satu lagi untuk atuk. Esok korang hantar, ya? Atuk! Orang atuk! Atuk! Mana atuk ni? Senyap je. Atuk keluar kot. Upin, tengok tu. Angsa atuk terlepaslah tu. Telur emas. Upin, buat apa kerja? Payah ambil je telur emas tu. Tapi, kalau kita tangkap angsa tu, dia boleh bertelur banyak-banyak telur emas. Betul juga. Pijak-pijak-pijak. Apa pula tu? Nampak macam telur emas. Atuk. Atuk ni. Latas akan. Nasib baik tak pecah. Kalau tak, sia-sia je saya warnakan telur ni warna emas. Dah tu kenapa kau tinggal telur tu kat sini? Tadi, saya pinjam angsa atuk nak tangkap gambar. Kononnya, angsa bertelur emas. Tapi tiba-tiba sakit perut. Sekarang, mana angsa aku? Entah. Tadi ada kat sini. Telur emas ke? Minta diri dulu, Tok. Terima kasih penjaga angsa. Penatlah, Ipin. Kita balik je lah. Angsa tu pun dah hilang. Yelah,
Tapi kita kena ambil telur emas ke rumah atuk tu dulu. Jom. Telur emas tak ada. Kira! Dapat juga gambar ni. Fuh, cantiknya. Ha, bersinar-sinar. Pandai aku tengok gambar. Lah, kat sini rupanya kau. Syuh, syuh. Pergi balik. Terima kasih. Hah? Apa itu? Telur emas. Amboi, sukanya. Cita ni ubah. Kelakar sangat. Opa nak pergi pasar. Jaga rumah. Bye, Opa. Bye, Opa. Bye, Opa. Kau dengar tak? Dengar. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Ipin, bawa kerusi. Tengoklah. Tak ada. Kau dah tengok. Ada dalam rumah kita. Entah. Wish, cantiklah burung ni. Assalam. Ha, apa hal datang tergesa-gesa ni? Tak ada apa. Saja nak tengok burung ni. Tadi dia masuk rumah kita orang. Iya. Atuk punya ke? Tak. Kawan atuk yang punya. Dia pergi bercuti. Jadi atuk tolong jaga sekejap. Oh. Merah. 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 Wah, burung ni pandai cakap. Huh? Biasalah. Burung kakak tua, kalau diajar, boleh ajuk apa yang kita cakap. Ha, cubalah cakap. Nama dia Merah. Hai, Merah. Hai, Merah. Hai, Merah. Aku Ipin lah. Ipin, Ipin. Betul-betul-betul. Betul-betul-betul. Ipin, Merah. Apa kau orang buat kat sini? Kenapa dengan suara kau? Hilang. Semalam punya hal lah ni. Keadaan sibuk sangat. Aku tak berhenti sikit. Dua sikit. Wah, burung kakak tu hinggap di jendela. Kalau jual. Dah. Jangan kau nak jual pula. Apa hal kau datang? Nak bagi atok ni. Terima kasih. Ini untuk kau orang. Terima kasih, Mak Yin. Sama-sama.
Datuk ada hal. Nak keluar kejap. Datuk pergilah. Kita orang jaga sini. Nak main dengan Merah. Boleh kan? Boleh. Jaga baik-baik. Jangan terlepas.